kosongnya, orang beratur nak keluarkan duit. Ini masalah utama di Pekalan Kubur ya. Penduduk ada puluhan ribu, bank hanya ada satu dengan satu ATM, satu mesin deposit. Dan selepas diminta berpuluh-puluh kali, dapatlah satu mesin ATM di 7-Eleven. Satu di bebas cukai, itu je. Dan oleh kerana bebas cukai tutup musim PKP dulu, orang hanya boleh akses di satu bank sahaja. Dan bila duit dah habis, terpaksalah ke tempat atau tempatlah yang ada terdekat ataupun di wakaf baru. Duduk di hujung dunia memang macam ni lah, sabar je. Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama, wah, sejarah ni, sejak aku full tank Diana tempoh hari, sejak mula PKP sampailah ke hari ni, kita dalam PKPB, minyak baru habis. dah klip-klip dah. So aku akan ke Petronas sekejap lagi nak buang minyak, menggunakan aplikasi Settle. Mudah sangat, baru nak guna. Okay, jom. Okay, isi minyak dulu. Tiga full tank. Okay, boleh isi minyak dah. RM14 penuh. Hijau biasa 24. Okay, settle isi minyak menggunakan aplikasi Settle. RM14 je. Full tank RM14 je, RON 97. Biasanya full tank 23 macam tu lah. RM5 lebih kurang RM10 lah. Panas. Tak apalah, bagi kena matahari sikit badan ni. Asyik duduk dalam aircon je. Hari ni kita mandi cahaya matahari. Exhaust dia. Baik.
takut belakang kereta atau motor yang ada power exhaust perang ni. Kena bertabahlah telinga ni. Wow, sibuk lah. Tak macam PKPB dah ni. Ramai lah. Banyak ni. Start orang jalan. Aku dalam perjalanan ke Caltech Wakaf Cik ya. Ada janji dengan Sir Amri daripada MBK. Sir Amri hari ini dengan baik hatinya belanja aku. Aku berkedut. Belanja aku untuk member-member MBK. Jadi oleh kerana lokasi aku ni berada jauh daripada orang, terpaksalah layan diri pergi ambil sendiri. Kena pergi ambil lah, tak boleh COD. So aku on the way ke Caltech ni, nak pergi ambil aku. Sedap ni aku ni, tengoklah buka nanti. Sambil tu kalau sempat lah, kalau kena timing semua, bolehlah jumpa kawan-kawan MBK. Dah lama tak jumpa ni. Tapi tak boleh nak sembang minum air lah. Puasa. Duduk jauh-jauh cakap, oi kau okey tak? Dia janji pukul 3 sebenarnya. Hari ni 2.45. Ada masa sikit, mungkin aku pergi ke Bike Empire dulu lah. Lepak situ kejap. Lama juga tak pergi. Tanya-tanya khabar kawan-kawan di situ. Oh, hijau. Hijau. Oh my god, tak tempat. Oh, tak ada tempat teduh. Depan sikit lah. Yes. Cari tempat teduh. Kita ni dah memang eksotik hitam. Inilah kota baru PKPB. Nampak macam normal je dah. Memang dah ramai gila dah. Tak apalah, orang pun nak mencari rezeki kan. Kalau masing-masing jaga jarak, jaga pakai face mask apa, insyaAllah kita tak ada apa-apa. Lagi disiplin lah. Okay, ni kali kedua sebenarnya aku merentas daerah sejak PKP. Sebelum ni PKP, sekarang ni PKB, PKPB. Ini kali kedua. 2-3 hari lepas aku ke Pasir Mas. Tapi nak buat juga motor vlog masa tu kan. Kalau korang ada perasan status Facebook aku, jerit-jerit lah, tension gila. Pasal Tok Shaw bercakap, panjang lebar bercakap, siap buat ucapan ulang tahun perkahwinan aku dengan isteri. Siap macam-macam lah bagi pendapat tentang Ustaz Abid Liu. Panjang gila bercakap. Tiba-tiba balik kat rumah, tengok GoPro bukan rekod video, dia rekod timelapse. Bila timelapse ni, video dia laju kan, tak ada suara. Balik hantuk, balik kat dinding le. Tapi apa pun, itulah cabaran seorang YouTuber. Masing-masing mesti kena je. Kalau korang ingat lah, dulu lah zaman-zaman belajar kat universiti, kita naik assignment lah. Sekarang ni aku pakai Mac. Mac ni dia auto save. Mungkin sekarang Windows pun auto save lah. Tapi zaman-zaman 97-98 dulu, mana ada auto save. Bila kita menaip, kita kena tekan save sendiri. Tekan Ctrl S ke, tekan file save ke, kita kena save sendiri secara manual. So aku tengah taip tangan panjang. Bila dah syok menaip ni, kadang-kadang kita lupa nak save sekali. Habis bateri ke laptop, ataupun blackout ke, ataupun komputer hang ke, menangis lah. Macam tu lah aku rasa. Bila video yang patutnya ada
Tapi tak ada. Walaupun dah bercakap panjang lebar kering nak tekap belum puasa ni. Sabar je lah. Korang pernah kena tak? Cuba komen tengok sikit pengalaman korang. Kita share-share pengalaman. Oh, sedap ni bau macam-macam lah. Nak beli pun aku tak ingat bawa box kat belakang. Aduh, hai. Hei. Tak ingat nak pasang box. Seronok nak ride je. Tak apalah. Sebenarnya aku tak suka sangat beli masakan kat luar. Sebab aku ni jadi simple je makan. Sejak puasa ni biasanya aku ni cakap kat rumah aku buat satu lauk je. Nasi dan satu lauk. Tu je. Kalau ayam merah, ayam merah satu je. Tak ada benda-benda lain dah. Satu kuih sikit lah. Satu dua kuih. Ataupun tak ada kuih langsung pun. Tak tahu lah, memang perangai aku tak suka lauk banyak-banyak sangat. Tak habis, membazir. Nanti penuh peti. Aku suka sudah makan tu clear semua. So, beli-beli kat luar ni dia jadi macam terbanyak lah. Terlebih beli je. Wah, dah pukul 3 dah. Boleh terus ke Caltech atau Cik Ayah lah. Oh, cantik bang. Bunyi tu sebiji macam motorboat kat sungai Tak Bai tu. Oi, dah beratur dah McDonald's. Pukul 2 apa buka pukul 3? Beratur lah. Geng-geng MBK ni lama tak jumpa bok-bok ni ni. Okey, dah selesai ambil daripada Ye. Nak pergi Bike Empire. Sir ni, orang tunggu dia sini. Dia duduk lepak di Bike Empire. Tentek. Hidup ke tu? Hidup. Haa, ni lah dia sir. Belanja akok kedut. Dia kalau belanja benda yang sedap-sedap lalu. Akok kedut lalu. 3 hours later. Baiklah sir, terima kasih banyak. Akok dia tak ambil. Orang ngayih lah. Tak ada itu, ni motor suci. Aku dah ambil akok daripada Ye. Hadiah daripada Sir Amri MBK. So langit pun gelap cantik hitam. Kita balik lah. Okay lah guys.
Hari ni aku bermotor vlog di traffic light. So okeylah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye. Sorry, it's DJ.